Gue belum dapat dari Gacan yang guys. Semenjak kita merecord. Guys, siapa cita-cita nih pengen di Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Kurep Gomogis. Di video kali ini guys, kita mencoba game yang ini katanya sih benar-benar mantap katanya guys. Sorry teman-teman, gue telat nge-reviewnya karena ada kesibukan gitu guys ya. Jadi guys, kali ini kita mencoba game Anime All Star yang dimana ini kotak gue sih bagus juga sih guys ya, walaupun gak resmi guys ya, tapi dia dalam ininya cibi-cibi guys. Tapi kalau ultimate skill-skillnya udah bagus lah. Mungkin kalian udah pernah nyobain dan sudah ngerasain juga guys, sudah lihat karakternya juga mantap-mantap dan juga ada ya pasti kalian udah tahu teman-teman. Dan juga guys, kita coba gacha juga di sini guys ya. Ini gua udah coba mainin juga teman-teman, tapi belum gua reviewin guys ya. Mungkin udah tutorialnya juga udah mudah banget teman-teman ya. Dan ini kita akan langsung bahas aja guys ya, tapi sambil tekan like, comment, dan subscribe dulu. Dan gua agak merasa kayak game ini seret juga guys. Masalah tiket tuh kayak seret kayaknya. Cuman masalahnya enaknya sih sebenarnya. Setiap hari kita kalau misalkan misinya guys, kita masih dapat satu tiket per hari guys. Dan ini gue udah pakai sekali. Dan tadi gak ada loh guys. Oke lah ya. tadi gak ada guys. Dapat 5 ya. Dapatnya tiketnya dari situ guys. Kemudian dari sini nggak ada ya. Ada 37 teman-teman ya. Kemudian ada di sini juga. Di sini dari ini guys. Ini agak ribet dan susah guys. Dari chapter 5 ke 5 chapter kita harus lewatin guys. Baru dapat 5. Terus 5 lagi. Gila. Terlalu agresif sekali game ini guys ya. Terlalu oh gila bro. Agak seret gitu guys kayaknya gitu ya. Tapi jujur li ini dari piece offernya guys. Itu semuanya sama dan bagus ya. Karakter-karakternya juga keren-keren ya guys ya. Dan ini guys, gue baru dapat si Kirigaya guys dari ini ya. Sword Art Online tuh. Dan ini guys, masih banyak. Wih gila, Ryu jadiin R gila guys. Ada Vivi ya. Ada skinnya juga guys, keren ya guys ya. Skinnya gue gak mau review guys, terlalu berbahaya teman-teman ya. Mungkin kalian sendiri aja ya guys ya. Oh ini aman guys tuh. Yeah. Wah, gua tahu ini guys. Yang ini, wah ini guys. Gua pernah ingat guys. Gua pernah nonton ini guys. Wah ini sih. Tapi dia ini ya, dia R ya guys ya. Kalau SR-nya ada Tsunade ya guys ya. Beda ini ya guys. Skinnya oke, ini aman ya. Aman guys. Tanjiro Komando juga ada guys. Skinnya belum dapat ini ya, belum ada guys. Mungkin nanti. Sebulan dua bulan mungkin ya guys ya, kalau awet boleh lah ya, kalau masih rame yang main guys mungkin dia akan diupdate teman-teman ya. Oke nih, oh ini yang gigi-giginya guys ya, ini sama di tutorial juga ya, dia udah oke ada ada Dragon Ball juga teman-teman ya, ada S, ada Madara juga guys. Nah ini gue mendapatin guys, jagoan gua bro. Ini nggak ada guys, ini hoax ya. Kenapa ada api guys? Ya, oke okay, next. Ada Luffy Gear 5. Damn. Big damn. Oke, okay, itu ada back soundnya ya, kurang ajar guys. Back sound tahu di copyright gitu guys. Oh ada Gojo juga guys. Oke. Okay. Ada Gojo juga ya, wah keren guys. Keren guys, ada Orochi juga guys. Buset. Dari Iblis juga ada. Luffy yang biasa pun ada ya. Boleh. Ada Maitogai versi gokil ya. Gerbang ke-8 mungkin guys. Ada Goku juga. Oh my damn. Mikasa, oh damn. Asuka guys. Hai, Misato.
Oke, okay, sebelum kita ke gameplay guys, kita coba review game code-nya dulu guys. Caranya juga gampang lah guys, ketahulah guys. Caranya ke sini guys. Kita ganti bahasanya, bahasanya Inggris ya, lumayan. Oke, okay, kita ke kode dulu guys ya. Gift code-nya ada 13 guys, tapi apakah gift code tersebut mantap atau tidak guys, atau biasa aja gitu? Hah? Kita coba cek dulu. Instable flyer level. The hell? Harus level berapa dulu guys? Oke, okay, levelnya mungkin level 30 mungkin guys ya. Nah ini guys. Nah, dapat 100 BTW guys ya. Kalau yang mau pakai tiket gajahnya itu enggak ada yang diskon apa gitu guys. Lagi yang ketiga. Wah, satu lagi bukan ini ya levelnya guys. Gue lupa guys. Dapat lagi 100 ya. Gue pengen sih tiket gacha guys. Karena animasi gachanya juga keren guys. Next di sini. Oke. Okay. 100 lagi diamond. Yang penting-penting aja disebutin guys. Oke, okay, next. Ada GM66. Nice, ini dia guys. Itu dia guys yang kita cari, tapi cuma satu biji ya. Cepat minimal tuh sekali satu gift code 10 ya. Apakah ada? Oke, okay, satu tiket lagi tambahan, teman-teman. Oke, okay, lumayan sekali. Next ke gift code yang berikutnya ada gift code 7. Oke. Okay. Ini guys, yang ke-7. Oh, nice, ada tiket lagi ya. Kayaknya yang terakhir yang ada tiketnya bukan guys ya. GM99. Ada lagi, berarti ada sekitar 3-4 biji ya. Ya ada lagi. Daripada nggak ada sama sekali guys ya. Mending kita gaskan lagi. Ada lagi. Nice, 5. Kenapa satu-satu sih 10, 2, 5 gitu kan ya. Beragam lah gitu. Jangan satu, jangan pelit itu. Oke, 1 guys. Kayak gue curiga nih gamenya agak berat ini guys, tapi melihat karena ini game baru guys, paling sebulan dua bulan udah lupa. Ya gak sih guys. Satu lagi yang terakhir yang gue mainin guys, yang anime combat namanya guys ya. Itu kalau gacanya 10 kali per hari, aduh, gue jujur aja kayak nyerah guys. Gue gak suka guys, sumpah guys, mau sebagus apapun kalau gacha dibatasin guys. Dan itu kalau gak dibatasin harus top up. Males lah. Mending yang lain aja temen. Ini beneran dapat orang ini guys. Epic skill choice. Gue kira hero-nya guys. Gue kira hero-nya. Nah, di gue mentok di sini guys. Kita harus oh ini guys, gue lupa. Harus 6 orb starter level bintang 5. Oke, kita coba ya. Gue fokusin ini guys. Terus kita ke orbs nih. Bintang yang 5 ini udah nih guys. Mana sih? Ini kah? Apakah ini yang belum? Oh. Oke, okay, seperti itu. 6 orbs. Oh, harus 6, guys. God damn. Oke, okay, daripada kelamaan guys yang menunggunya, mending kita coba simulated training aja, guys. Dimana kita ini lebih mudah sekalian kita ngumpulin bahan untuk upgrade si orbs-nya ini, guys ya. Oke, okay, nah ini guys, gue baru segini doang, guys ya. Dikit banget, guys. Sekali gacha doang baru dapat sih. Siapa namanya si Kiri Gaya ini, guys? Anjay, anjing. Kakek-kakek ini dia dimasukin ya. Ini ada Inisuke juga teman-teman ya. Nah, ini gua dapat tanker. Tadi tuh tankernya 3, guys. Tapi pas lawan ini lama-lama agak berat juga ya. Jadi naikin dikit lah. Sama healer 1, guys. Nah, ini gua suka, guys. Oh, gila. Lumayan sih. Oh, ini, guys. Yang ini, guys, yang SSR Kiri Gaya, guys. Animasinya lebih mantap banget, cuy. Di layar guys. Di layar HP, ya, biasa aja guys. Di layar PC guys, gede banget cuy. Nah ini nih. Wih. Gila, single target sih. Tuh. Langsung sakit cuy. Tanker deh guys. Tanker tapi sakit gitu guys. Pedih sekali gitu kalau dikena. Single target soalnya dia cuy. Nah lumayan guys. Ada Luffy guys. Ada Luffy guys. Alright. Paporito juga sih. Tapi ini Luffy yang biasa guys. Kita... Oh, penasaran sih guys, Luffy Gear 5 kayak mana coy animasinya coy. Ada nggak guys yang udah dapat Gear Luffy gitu? Gear 5 Luffy.
Nah, anak guys kocak sih guys ya. Skillnya tuh dari gambar ya. Skill yang apa namanya MC-nya guys. Waduh, ada suaranya guys. Suaranya agak kocak gitu ya. Oke, ini gitu. Ada animasinya ya guys ya. Walaupun dia cibi-cibi 3D nih gitu ya. Bayangin kalau nggak cibi-cibi guys. Wah, ini perfect banget coy. Asli guys, perfect banget coy. Walaupun ya turun base lagi ya guys ya. Tapi enakan turun base sih guys. Kalau misalnya kayak orang-orang yang sibuk ya. Cuman tetap masih main game itu worth it sih guys. Karena kalau yang mau main gini guys, udah ada Mobile Legends ya kan atau PUBG. Nah, ini nih guys, mainnya tetap main game. Tetap main game, teman. Apa namanya santai gitu guys. Sambil mau scroll TikTok juga bisa guys, sambil nonton YouTube bisa guys. Ya enggak sih? Yang penting guys, ini dia. 40 doang guys, gacetnya guys. 40 doang guys, ya udahlah. Apa kita habiskan hanya 5.000 nih guys? Gue takutnya nanti ada banner limited gitu guys, pakai diamond gitu. Makanya gue simpen dulu. Wih, ada Madara guys. Shardnya, oh shardnya doang coy. Anjir, S. Kamu mau mendapatkan dia guys. Top up $8 guys. Be. Mantap kuy. Madara ada gak? Oh. Ah. Bagus gak guys Madara guys? Layaknya untuk dibeli $8. Oh, pakai ini guys, berarti bisa pakai Curious ini ya. Soalnya juga bisa, teman-teman ya. Yang penting dia pakai Curious. Berapa harganya? Curious aja coba. 130.000 guys. Kalau pengen dapetin si Madara, menurut kalian apakah game ini ramah? Tapi kalau gue lihat sih enggak sih guys ya. Maybe enggak sih guys. Karena ini tadi kalian dapat status dapat Madara guys. Tapi mending sih gacha sih guys ya. Dan ini ada ini juga ya. Nah, ini guys. Ada random SSR, ada garantinya guys. Oke, kalau gitu guys kita coba langsung menggacanya. Semoga kita dapat guys. 1 2 lah. 3. Nah, ini animasinya keren banget cuy. Gila guys. Kalau kalian misalnya guys, rating 1 sampai 10 berapa guys? Oke, dari sini, dari desainnya juga guys, grafiknya itu 3D ya. Apalagi dari atas sampai bawah ini kelihatan seperti asli gitu ya. Cuman ini kurang di sininya. Oke, next. Oh, ini dapat Mikoto Mikasa. Oke, next. Wih. Mas Levi guys, dijadiin SR ya. Man, come on man. Toshiro jadiin SR guys. What the fuck man. Mapel bodoh yang ini. Wih, tapi bagus ya. Ya elah guys, Togi guys. Jadiin R. Wah, ini siapa coy? Tifa. Tifa siapa ya? Ya dapat lagi guys, Kuma guys. Gue tadi udah dapat Kuma guys. Toshiro. Baru mbak tadi di awal-awal dapat guys. Hah? Kenapa sekarang tidak gitu bro? Apakah teori-teori klik-klik ini klik-klik itu ini klik ini itu oke 1 2 3. Oke sekali lagi guys. Ush wangi. Oke next. Wah, Rimuru SR guys. Rimuru SR guys. Power R ya. Oke, nggak apa-apa kalau E-nya power ya. Tapi kan palsu, guys. Oke, Kyo lagi dapet Toge, Mapel lagi, Toge, Toshiro, Power, Miku. Yes, dapet cashback. Di mana ini keadilannya guys? Kita cek dulu guys, itu apa isinya bro? Ini apa ini? Walling ini apa guys? Hero anjing kakek-kakek mesum guys. Madara. Wah. Dapat Mikasa guys. Anjay, Mikasa bagus nggak ya? Coba cek dulu guys, cek dulu ya. Wis. Oke, dia ini ya. Assassin ya. Dan elemen angin, guys. Skillnya
deal ya, DP damage 100. Ininya skillnya enemy weight loss yang HP terendah totalnya 120, tingginya 30, attack oke, skill ini pasifnya. Gambarnya enggak ada ini ya, ngikutin gimana gitu guys. Ini total DP damage HP yang terendah ini guys ya. Tapi enggak, dia enggak AOE guys. Gue pengennya yang AOE gitu. Biar cepat. Ya gitu doang sih guys. Tuh, ini kalau awaknya nih ya. Kayaknya kurang deh guys. Kayaknya kurang deh guys. Hah, ada Sasuke. Naruto-nya enggak ada guys, Naruto Byron guys. Yah, yalah single target ya ininya. Yang ininya guys. Aduh, kata gue. Oke, lumayan teman-teman ya. Ayolah, please lah, kasih lah. Ayolah. Ya guys, lumayan dapat waifu ya guys. 1, 2, dan 3. Gue belum dapat dari gacha nih guys. Semenjak kita merecord. Guys, siapa cita-cita nih pengen di guys. SSR guys. Itu namanya ini guys, namanya apa namanya? Ya itu. Hah. Kalau gua bahas guys, bisa kuning nih dolarnya guys. Oh, dapat Sasuke. Dapat Sasuke, nice. Oke, dapat Ryu. Guys, dari tadi guys gua belum dapat, ternyata dapat. Itu kayaknya garansi enggak ya sih? Oke, lumayan teman-teman ya. Kayaknya ini sih garansi guys ya. Coba kita chat dulu ya guys, chat dulu guys. Tadi tuh itu dia hero game-nya bagus atau tidak gitu. Loh, mana guys? Oh, ini. Oh, ini. Asuka ya. Dia assassin lagi. Skin-nya ada. Gimana cara dapat nih guys? Skin shop. Oh, beli ini guys. Oh, beli. Bentar. Bagus enggak nih? Kita cek dulu guys skill-nya ya. Physical damage 100%, oke, attack biasa. Kemudian ini skillnya, M damage ya, magic damage, all enemy, oke. Yang tadi gue cari pengen yang all enemy AOE guys. Dan juga debuff juga ya, mereduce ter energy reset. Wih, gila guys, mereduce guys, reduce tuh apa ya, memasak ya guys. Merebus itu bang. Dan lumayan guys, 20% selama 2 ronde, lumayan. Lumayan guys, bagus coy. Fire ya dia. Bagus, bagus, bagus. Dan dia cocok untuk digabungin pas gua ada ini. Oke. Oke. One more again teman-teman ya. 20 menit gua jabin kalau game bagus, guys. Oke. Oke, next. Terakhir, guys. 14. Please, wo. Kasih aku, wo. Ntar lo, guys. Aku pengen ini, guys. Ada core-nya guys. Ada core-nya. Gue udah dapet guys core-nya guys. Oh my god. Oh my god. Mikasa ada core-nya. Oh my god. Ya Gojo. Oh Mikasa. Udah dua ini guys. Berarti kalau gue harus cari si Ichigo, Gai, Gojo sama si Orochi guys. Oke. Kalau gue yang itu water guys, harus cari ini guys. Demon Slayer. Dan itu. Oke. Guys, Neptunus, ayo Dewa Neptunus. Ini please lah. Terakhir guys. Dapat 2 dan 1 yang gue pengen. Ada dapat ya. Madara lapis. Oke, dapat lagi supporter Hatsumisiku. Oke, Luffy dapat Luffy guys. Yang kelima lah. Lah si botak. Anjing ada Gintama guys. Ada Gintama guys, ada Bulma, ada Kyo, ada Sasuke. Oke guys, kita coba ya, kita review dulu guys. Terlalu dia assassin ya, kita kan attacker. Tapi sisanya nih bagus sebenarnya guys ya. Tapi ya kita harus mengorbankan mereka semua. Kita akan ganti ke Asuka. Ya. Ini supporter ya guys ya. Anjir, ininya guys.
Next, kita coba dulu ganti Shinobi, bagus sih guys. Ah, ini kebanyakan tanker ya guys ya, jadi kita ganti ya. Oh, gak apa-apa lah. Kita upgrade dulu ya. Full attacker guys, tanker, supporter. Antara dua sih, supporter atau tanker gitu guys ya. Oke, kita langsung coba. Oh, apa nih guys? Oh. Terus guys. Apa gua pinjem aja ya? Diamond ya guys. Skin kedua nanti lu. Ntar guys. Santai guys. Kalau mau nonton ini guys, kita harus santai, damai dan serius mendapatkan something new dan something good SSR yang ada core-nya guys. Semua ada core-nya ya. Oke, aman. Kita akan coba dulu guys. Di sini dulu ya. Posisinya apakah ini bagus? Tak tahu. Oke, kita lihat guys, kalian ada animasinya atau tidak? Kita punya Mikasa dan Asuka guys. Ya di mana? Wih, bagus sih. Single target ya ternyata Mikasa. Sama kayak si Kirigaya ya guys. Tapi kita lihat. Kita lihat guys, Asuka seperti apa guys. Hup. Woi, sakit. Ya aku sakit. Ini defense-nya naik guys. Nah ini guys ya, yang tadi menonjol teman-teman ya. Wih, bagus gile. Lah katanya AOE anjing. Gimana sih? Gimana sih guys? Katanya AOE, gimana nih? Katon. Gili-gili. Mantep kan? Ini gak ada lagi yang gambarnya kayak gitu guys. Oke, aman aja guys ya. Oke. Bisakah kita ambil? Oh, bisa langsung sini guys ya. Mahal amat, 2500. Oke deh, gue beli guys. Berarti gue gacha tuh sekitar 40 tambah ini berarti 50 guys. 1, 2, 3. Come on baby. Jangan garansi. Udah Inggris. Upper Moon. Oh my god, damn. God damn. Tuh dapat 2 guys. Ya, kita nggak dapat aset. Semua berkumpul, guys. Nice, kita dapat supporter, guys. Ganti yang tadi, teman-teman ya. Dapat supporter angin, guys. Let's go. Lah. Gue kira dapat SSR. Menipu guys. Gak didapatin guys. Dapat 2, lumayan. Balik modal lagi teman-teman ya. Oke, kita cek lagi guys. Cek lagi. Kita mendapatkan Nezuko guys. Kita cek dulu ya. M damage to target, alright. 150 damage yang di depan. Di depan raw, depan belakang enemy dan menghil semua ini tim hero selama 2 ronde dan akan mengattack musuh yang 10%. Oke, ini pasifnya. Ini skillnya teman-teman ya. Dia di depan ya targetnya teman-teman ya, areanya. Areanya di depan saja. Dan ini talentnya, dan ini bondnya. Oke. Apakah itu bagus atau tidak guys? Oke, kalau gitu kita coba sekali lagi. Gue gak mau ini guys, gak mau udah nih. 10 menit guys pokoknya. Gak mau udah-udah nih guys. Woi, dapat ini guys. Nice. Oke, kita ganti dulu light up-nya. Kita akan ganti hero in lane. Nah, walaupun kurang, teman-teman jangan bermasalah ya.
Nah, makan tuh. Kenapa suaranya begitu, guys? Oke. Okay. Cek dulu ya. Cek dulu ini, Hero aman. Hall-nya aman. Oke, okay, skin. Tidak ada, guys. Hah. Tuh 2 3 dapat 3, guys. 2 lagi ya. Kita lengkapin SSR, guys. Next, kita akan coba battle lagi ya. Ini lagi, guys. Oke, okay, battle lagi teman-teman ya. Kita coba cek mereview untuk dari. Lah, kok cuma 2, bro? Aduh. Lumayan. Oke, okay, guys, ini dia, guys. Oke, okay, Mikasa. Sasuke, mampus kau. Single target nih, bos. Summit War. Tuh. Oke, guys, kita nunggu ini ya. Nezuko-chan. Ini ada buggy, guys. Supporter kita, guys. Wih, ini ya. So, gile. Oh, dapat 4 orang, teman-teman ya. Dapat 4 orang lumayan. Ayo, Nezuko, come on, baby. Tunjukkan pesonamu. Bukan Kyo. Katon. Ada Rengoku, guys. Oke, okay, kalau begitu guys, ntar guys ya. Ntar guys. Lagi guys. Ini nanti ya. Lagi. Aduh. Battle lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Ken Mikasa melawan Tanjiro. Orochi. Oke, okay, ngeluarin api. Oke, okay, nice. Santai, guys, santai. Mana? Coba. Nggak ada, guys. Ayo, Nezuko, coba dulu, guys. Oke, okay, duluan. Ini, guys. 4 orang. Atau 5 ya, bahkan. Gila. Santai, santai. Jangan dihabisin. Toshiro. Guys. Oke, okay, guys. Kali ini kita melawan Gojo dan itulah. Lawan Gojo, tes lawan Gojo, guys. Oh, lawan pipi juga. Nah, kali ini gue taruh di depan, guys, ini Nezuko-nya, guys. Biar dia cepet ngerangnya ya. Tes speed-nya ini kurang berarti ini Nezuko-nya, guys. Tes dulu. Wih. Sakit. Jangan dihabisin. Ayo Nezuko. Nah, ini dia, guys. Nice. Terakhir, guys. Gacha, guys. Terakhir ini udah, guys. Terakhir ya, berarti kita gacha 60 kali, guys. Seribu. Oke, okay, guys. Dapat botak. Dapat ada gulan. Wih, baru, bro. Ada juga, guys, ya. Ada juga yang baru. Tujuh puluh terakhir ya, ini udah, guys. Please jangan garansi, please jangan
malah gak garansi guys. Abis 5.000 diamond, badan besok dapat 10 lagi ya. Aduh guys, lanjutin atau ganti akun guys? Komen di bawah teman-teman ya. Sekian, terima kasih lah ya, kita udah dulu aja teman-teman ya. Udah mana otak video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dengar combo dari sana, bye bye.